Welcome back to H Live bersama saya, host anda Hizman Huzif. Alright, semua orang tahu buku Cedera Hati yang ditulis oleh Fatah Amin iaitu 99 Kata-Kata Khalif Modern, dan terbaru buku tersebut menang anugerah buku paling popular pada tahun ini. Dan kini kami bawakan sebuah novel bertajuk Wanita Terakhir dengan wajah Fatah Amin di kulit buku. Persoalannya, adakah Fatah yang menulis buku tersebut? Itu yang kita nak tahu. Nampaknya Fatah Amin is still on a roll. Setelah single Wanita Terakhir, muncul pula novel Wanita Terakhir yang terinspirasi dari single ciptaan Aizat Amdan itu. Hari ini kita ada pelancaran novel Wanita Terakhir, karya tulisan daripada Ezra Maisara. Sebenarnya novel ni adalah inspirasi daripada Wanita Terakhir ataupun lagu saya sebelum ni, Wanita Terakhir, dan juga saya lah. Hasil kolaborasi di antara saya, management saya Fastal Asia dan juga Idea Creative. Bukan saya yang tulis, sebab dah tulis besar-besar kat sini. Ya, inspired by. Tenteran tulis kat sini, yang kata Fatah Amin yang tulis. Ezra Maisara yang tulis. Basically macam saya sebelum keluarnya lagu Wanita Terakhir ni, saya, Aizat dan juga Mel, iaitu pencipta lagu Wanita Terakhir, kami bersepakat ataupun kami setuju dengan karya ataupun lagu Wanita Terakhir itu adalah jalan cerita dan adalah mengisahkan seorang lelaki yang berjuang untuk mendapatkan Wanita Terakhir. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan cinta dia, Wanita Terakhir. So konsep idea asal itu dah ada. Idea creative propose untuk Flower untuk keluarkan novel ni, so kami bersetuju sebab ini sebenarnya adalah second time saya dan Idea Creative, pengurusan saya dan Idea Creative berkolaborasi. Sebelum ni adalah kami pernah keluarkan 99 Kata-Kata Fatah Amin. So this is like second collaboration lah. And then mungkin lepas tu daripada novel tu kita boleh buat drama, and then mungkin lepas tu music video. Itu antara projek-projek kami yang kami baru propose. Kita tak final lagi, so basically kalau kita dah final nanti kita akan beritahu lah. And good news untuk drama lovers, dengannya novel itu ada perancangan untuk diadaptasi ke layar TV. Ada dalam perancangan kita nak adaptasikan novel ni untuk drama. Malah ada production atau producer yang dah start tanya Fatah, Wanita Terakhir ni tak nak adaptasi ke drama. So far kita hold dulu untuk kita betul-betul finalize balik apa projek yang sesuai untuk kita adaptasi daripada novel ni.